Ya, pertama-tama saya di sini mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas ya kehadiran kalian sudah menyempatkan waktu terus apa namanya kesempatan juga bisa kumpul bareng-bareng sama doa-doa kalian juga begitu. Terus yang selanjutnya aku mau minta doa restu sama kalian. Jadi ya kan rencananya aku mau berangkat ke Italia besok tanggal 7 hari Rabu dari Surabaya jam 18.50 terus ya tapi nggak langsung sih nanti ke Jakarta dulu terus baru tanggal 9-nya ke Italia. Terus ya itu aku minta doa restu sama kalian semoga nantinya di sana semuanya berjalan lancar sama dapat sahabat kayak kalian kayaknya nggak mungkin. Soalnya cuma kalian aja yang bisa ngerti. Ada 129 anak di sana. Sebenarnya angkatan itu ada 133. Tapi yang 130 sekian tapi yang udah pas sudah berangkat. Lalu tadi angkatanku namanya Lentera Kinanti Nusantara. Di mana arti dari Lentera Kinanti Nusantara itu sendiri adalah lentera itu adalah sebuah cahaya. Kinanti itu sesuatu yang diharapkan akan kembali pada tempatnya lagi. Dan Nusantara itu adalah tempat tinggal sekarang. Jadi jika dihubungkan dengan kegiatanku sekarang adalah kami ber-130 sekian ini sebagai suatu cahaya yang dikirimkan ke suatu daerah lain untuk mengambil sesuatu yang positif di sana dan nanti setelahnya kami diharapkan untuk kembali ke Nusantara dan membuat perubahan untuk masyarakat. Seperti itu. Jaga kesehatan di sana. Jaga nafsu di sana. Bali, oh. Jangan ibadah, bro. Dia mau jual aja. Jangan lali turu. Kita enggak bikin apa lagi tanpa mu. Oke, Mujan. Oh, keluar enggak, Mujan. Salam buat orang rumah sini. Mujan selamat pasti. Dibawa pulang anaknya ya, Jan. Dia mau aja. Dia baru bakal lelen aja. Mengandung sesa. Salah bersamamu kuhabiskan waktu senang bisa mengenal dirimu rasanya semua begitu sempurna sayang untuk mengakhirinya love.
melawan keterbatasan. Walau sedikit kemungkinan, takkan menyerah untuk hadapi. Hingga sedih tak mau datang lagi. Harus. Love you. Bye. Love you.